Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pagi hari ini? Alhamdulillah. Akhirnya, setelah sekian lama kita tidak bertatap muka dengan ibu, di hari Selasa ini kita bisa langsung bertatap muka ya, walaupun lewat tatap maya. Baik teman-teman, melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang masih dengan tema bangun ruang. Nah, untuk bangun ruang kali ini, siapa yang tahu nih kira-kira? Ibu mau liatin dulu satu gambar ya, teman-teman. Nah, baik. Ada yang pernah ke sini? Nah, ada yang pernah ke sini? Di mana ini letaknya? Iya, di negara Mesir ya. Coba, baik, ada yang tahu gambar apakah ini? Ini adalah gambar sebuah bangunan yang fenomenal yang berada di negara Mesir. Yaitu gambar apa ini, teman-teman? Yaitu adalah gambar piramida, ya betul. Ini adalah gambar piramida. Sudah tahu ya? Masa tidak tahu? Nah, gambar piramida ini adalah salah satu gambar yang berbentuk atau contoh gambar yang mencerminkan satu bangunan yang akan Ibu terangkan pada pagi hari ini. Nah, teman-teman tahu tidak gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar limas. Jadi, piramida ini adalah berbentuk limas. Ya, teman-teman, limas. Nah, jadi bangun ruang yang kedua setelah kemarin prisma itu adalah limas. Nah, limas itu termasuk ke dalam bangun geometri. Nah, dalam bangun geometri, limas itu adalah bangun ruang tiga dimensi. Kenapa disebut tiga dimensi? Karena memang memiliki ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk segi empat. Ini dia alasnya, teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan alas ya. Alas. Alas segi N dan juga sisi-sisi tegak berbentuk segi tiga. Ini dia sisi-sisi tegaknya. Nah, limas juga memiliki N ditambah satu sisi, kemudian 2N rusuk, N plus satu titik sudut. Jadi limas itu yang dimaksud dengan segi N itu adalah segi banyak. Kenapa disebut segi banyak? Karena limas bisa dibentuk oleh alas bisa segi tiga, kemudian segi empat, kemudian segi lima. Begitu ya teman-teman. Jadi limas itu bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh alas yang berbentuk segi N atau segi banyak ya teman-teman. Paham? Nih, seperti ini gambar limas. Baik, selanjutnya. Yang ini adalah ibu akan menerangkan tentang bagian-bagian limas. Nih, coba lihat teman-teman. Bagian-bagian limas ya. Bagian-bagian limas yang pertama itu adalah titik sudut. Nih, ini dia titik sudut. Paham titik sudut? Ya, titik sudut itu adalah titik yang dibentuk oleh dua garis atau dua rusuk atau juga dua sisi tegak. Nih, ini dia. Coba kita hitung limas memiliki berapa titik sudut? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya, tadi N plus 1. N-nya adalah 4 alas ditambah 1. Jadi limas segi 4 memiliki 4 titik sudut. Bagian limas yang kedua adalah rusuk. Nih, rusuk itu garis tegak miring. Nih, rusuk ada berapa? 1, 2, teman-teman, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, limas itu memiliki 8 rusuk. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, bagian limas itu adalah sisi tegak. Sisi tegak, ada berapa sisi tegak yang dimiliki oleh limas? Hanya 1. Nih, yang berdiri tegak. Ini dia, sisi tegak limas. Nah, yang selanjutnya adalah sisi alas. Ini dia sisi alasnya yang membentuk. Jadi, tergantung alas yang memang digunakan untuk membentuk segi limas itu. Bisa segi tiga, bisa segi empat. Kalau ini adalah alasnya berbentuk segi empat. Nah, ketika kita buka limas itu, nih, lihat seperti ini ya. Nih, biar lebih jelasnya, ini dia sisi tegak, kemudian juga ini dia sisi-sisi alasnya, dan ini adalah sisi tegak yang berbentuk segitiga. Oh iya, lupa ibu, mohon maaf. Nih, ada yang memang ketinggalan, tinggi limas ya, tinggi limas. Tinggi limas ini berbentuk garis putus-putus ya, teman-teman. Nah, oke, bisa dipahami? Jadi limas itu apa?
Bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi n dan berbentuk sisi-sisi tegak. Kemudian bagian-bagian limas ada titik sudut, ada rusuk, ada sisi tegak, ada sisi alas, dan juga ada tinggi limas. Kalau limas dibuka, bangun itu dibuka akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nih, sisi tegak dan sisi alas dibuka akan menjadi seperti ini. Nanti kita akan coba membuat jaring-jaring limas. Gitu ya, teman-teman. Bisa ya, sambil boleh dilihat juga di buku paket ada. Selanjutnya, nih. Limas. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa limas itu adalah bangun ruang yang dibentuk oleh segi n, n-nya itu bermacam-macam. Nih, Ibu akan menerangkan tentang jenis-jenis limas. Yang pertama adalah limas segitiga beraturan. Kenapa limas harus dibentuk oleh segitiga yang beraturan? Karena kalau tidak beraturan segitiganya, misalnya limas dibentuk oleh segitiga siku-siku, nah itu tidak akan bisa membentuk limas, jadinya akan miring-miring begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi harus dibentuk oleh alas yang beraturan. Yang pertama adalah segitiga beraturan. Nih, perhatikan bentuk segitiganya. Ini bentuk segitiganya. Maaf ya, teman-teman. Nih. Segitiganya berbentuk begini. Beraturan, sisinya sama. Misalnya panjang sisi ini 5, ini 5, ini 5. Tuh, maka berbentuk seperti ini limasnya. Yang kedua adalah limas berbentuk segi 4. Ini dia, segi 4-nya juga beraturan, sisinya beraturan. Kalau panjang sisinya 6, berarti semuanya juga harus 6. Nih, segi 4-nya. Bisa terlihat, teman-teman? Kemudian tarik garis ke atas. Yang ketiga adalah limas segi 5 beraturan. Nih, boleh segi 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik untuk membentuk limas. Dan yang keempat adalah limas segi 6 beraturan. Ya, ada 6 sisi. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu ya, teman-teman. Nanti kita akan coba praktek membuat limas yang rapi. Seperti itu. Jadi, untuk pertemuan kali ini, Ibu tidak akan terlalu banyak dulu. Tadi di awal kita ulangi kembali. Pertama tentang nih limas. Jadi, limas itu bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh alas yang berbentuk apa? Nah, yang berbentuk segi n. Segi n itu adalah segi banyak ya. Ada segi tiga, kemudian ada segi empat, kemudian ada segi lima dan juga segi enam. Selanjutnya tadi bagian-bagian limas bisa ya. Ini tidak jauh berbeda dengan prisma di pertemuan selanjutnya yang sudah kita bahas. Ini sama, memiliki titik rusuk, kemudian memiliki rusuk, memiliki tegak, sisi tegak, kemudian memiliki sisi alas. Yang berbeda adalah jumlahnya, ya teman-teman. Selanjutnya ada juga jenis-jenis limas. Ada limas segitiga beraturan, segi empat, kemudian segi lima, dan juga segi enam. Begitu teman-teman. Jadi untuk pertemuan kali ini, tadi ya, ada pengertian, kemudian ada bagian-bagian limas, kemudian ada jenis-jenis limas. Sampai di sini dulu. Nah, untuk selanjutnya, nanti Ibu akan memberikan tugas kepada teman-teman. Yang pertama tugasnya itu adalah, boleh teman-teman menggunakan buku latihannya untuk, apa namanya, untuk mengerjakan tugasnya. Yang pertama teman-teman tugasnya adalah gambar, ya teman-teman, gambar satu buah prisma. Prisma berbentuk alas segi empat saja ya teman-teman. Yang tadi. Kemudian yang kedua, tuliskan bagian-bagiannya. Tuliskan bagian-bagian limas tersebut. Bagian limas. Ya. Nah, seperti itu. Dua saja, teman-teman. Nanti kalau sudah selesai, boleh dipotokan ke nomor ibu ya. Baik, teman-teman. Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan nih kita senantiasa berdoa bisa kembali tatap muka di sekolah tercinta. Ya. Begitu, teman-teman. Terima kasih untuk
pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu. Sehat-sehat semuanya. Ibu tunggu tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.